Banyak company yang jual wireless earphone. Sekarang kita ada juga pada Huawei, iaitu Huawei FreeBuds Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ini kita nak buka kotak dan juga review tentang Huawei Buds Pro Pro. Nak tengok apa yang best sangat. Jadi jom kita mula. So inilah kotak dia. Okey, macam nak tengok kat bahagian bawah, inilah warna ceramic white. Okey, yang lain tak ada apa sangat kalau tengok kat sini. Jadi jom kita buka dulu kotak dia. Alright, first kali kita akan dapat ini punya casing. So ini ialah Huawei FreeBuds Pro. Okey, kita buka dulu. Oh, kita ada juga gam sikit. Okey, cun. Tak ada kat bahagian belakang dia tulis Huawei. Kat bahagian bawah ni mungkin ini ialah LED indicator dan juga USB Type-C. Dan kalau kita buka, oh, nampak premium. Kita tarik tengok. So dia punya echo agak kecil dekat sini. Okey, kita tarik, kita tarik. Terasa agak mewah kat sini. Nampak satu design yang agak baru. Jadi macam mana tengok, dia punya echo kecil. Kemudian kat bahagian bawah ni mungkin tempat charge dia. Okey, kita mungkin ada sensor. Sensor mungkin ada kat sini kot. Kemudian kita ada ini, saya rasa. So ada benda yang saya pun tak sure apa benda. Nanti saya akan buat dalam video review kejap lagi. So kat sini kita mungkin ada speaker grill ataupun ini ialah mic. Saya tak apa sure. Nanti kita akan check. Dekat bahagian bawah ni tempat charge. Echo dia pendek. Itu yang saya suka lah. Kebanyakan wireless earphone ni dia punya echo panjang. Saya pun tak tahu echo panjang-panjang nak pergi mana kan. Satu benda yang agak unik kat sini. Okay, dia punya buds pun ada bentuk yang agak kelainan sikit kat sini. Jadi tak apa, itu ialah dia punya apa, FreeBuds Pro dia. Okay, tengok kat bahagian bawah dia berikan accessory apa oleh Huawei. So dekat sini kalau nak buka, anda akan dapat ini ialah kabel. Kabel USB Type C yang agak panjang juga kat sini. Okey, kalau kita buka lagi kita akan dapat quick start guide dan juga safety information. Jadi itu saja untuk video unbox kali ini. Apa pendapat anda tentang Huawei FreeBuds Pro? Adakah dia nampak menarik? Adakah dia berbaloi untuk dibeli? Nantikan dalam video review saya. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.